ada pemadam kebakaran dari tim security PT Harim Jaya Tunggal Hari. Dan di sini PT Harim juga bersadar berpartisipasi untuk menyaksikan proses bagaimana proses pemadaman api dalam tata cara penggunaan apar yang benar dan baik. Ini ada apar, alat pemadam api ringan. Yang satu powder, Pak. Powder. Powder ini yang satu CO2. Powder ini kimia, berupa kimia sabuk, sabuk kimia. Nah, untuk CO2 ini berupa karbon dioksida. Ini untuk CO2 sama powder yang membedakan juga dari sabuk CO2 ini terlihat besar, tebal, dan terang. Dan untuk corongnya pun pasti bapak-bapak ibu-ibu menemukan corongnya seperti ini, nozzle-nya ini adalah CO2. Kalau sebuah isinya powder itu salah. Kalau yang powder ini kelihatannya nozzle-nya kelihatan, Pak, bulu kecil. Sebelum kita melakukan pemadaman pakai apar, kita tahu dulu kebakaran ini dibagi 5, ada 5 kelas, maksudnya 5 kelas bahan yang terbakar. Jadi biar tahu ada bahan-bahan yang nggak bisa nih harus pakai, kita matiinnya pakai CO2, kita matiinnya pakai powder, nggak bisa aja juga. Jadi harus, jadi biar pas pemakaiannya gitu. Untuk kelas 1 itu kelas kebakaran A. Kelas kebakaran A itu bahannya terbakar tuh bom logam. Itu berupa plastik, kertas, masuknya seperti kayu, itu bom logam itu kelas A. Itu kelas A itu bisa dipadamkan oleh apar, air, sama powder, dan satu lagi nih, sama busa, Pak. Nah, kalau busa untuk kelas B itu berupa cairan yang cepat bahan bakar seperti bensin, solar, oli. Nah, itu untuk dipadamkannya, untuk itu bisa pakai CO2 sama busa. Itu maksudnya kelas C. Kelas C itu berupa instalasi listrik nih, tegangan. Untuk listrik ini kita memadamkannya apabila listrik, kebetulan di kantor kita ini listrik ya, banyak kaya listrik. Sebetulnya bagusnya perangkatnya CO2, tapi powder juga bisa. Cuma untuk powder sama CO2 masuk ke listrik. Cuma ada risiko nih, kalau sama CO2 itu bersih. Saat terjadi kebakaran di area listrik, bertegangan, kita bentrokan, itu bersih. Kemungkinan nggak ada, maksudnya nggak ada sisa-sisa, karena ini keluarnya seperti timbun deh. Tapi kalau untuk kotor, itu kotor, kemungkinan ya sebetulnya ke alatnya bisa jadi rusak, karena kalau nggak cepatnya kita lap lah. Tapi kemungkinan kerusakannya pasti ada. Nah, tapi daripada terjadi lebih besar, lebih baik kita matiin aja kalau nggak ada CO2. Ada powder, wah, contoh kebakaran nih, listrik, kalau ini ada powder, nggak bisa nih, kita pakai aja, karena CO2 sama powder itu bisa ke listrik. Cuma resikonya, tapi yang diutamakan CO2 dulu, gitu, CO2 karena intinya pas udah dimatikan itu bersih, nggak ada sisa, kalau ini ibaratnya balalah, tumpuk gitu. Nah, itu untuk perbedaannya untuk yang kelas kelas D, itu bahan yang berupa logam, Pak, aluminium, litium, magnesium. Nah, itu apa yang itu saya pun belum tahu gitu, karena di situ apanya khusus memadamkannya pakai apa. Tapi kalau saya lihat sih ya tetap pemadam juga pakai air. Itu cuma untuk penjelasannya belum nyampe di situ gitu, yang kelas D ini gitu. Kelas D itu berupa logam, magnesium yang seperti itu, memadamkannya saya belum pernah latihan yang untuk masalah itu. Untuk yang kelas K itu larinya ke tempat pipa, di dapur sih banyaknya minyak sayur gitu, minyak hewan kayak gitu. Itu pun sama, pemadamkannya bisa pakai
lokasinya, Pak? Pertama, kalau kebakarannya dekat, di bawah di mungkin 3 meter, itu kita langsung pas ke posisi dekat 3 meter, kita langsung simpan apa? Pertama-tama kita ini harus periksa dulu segelnya, tersegel. Nah, kita buka segelnya, Pak. Cara membuka segel, langkah pertama. Ini cara membuka segel. Bisa seperti ini, Pak. Tangan kiri. Ini jangan luar. Jangan berada di luar. Sama. Jangan berada di luar sama. Pokoknya jangan luar. Tangan ini ada di posisi seperti ini. Ini salah, Pak. Saat kita buka nanti pin ya, karena kita gugup, ini ketekan pas. Jadi si bodong larinya kemana-mana. Nah, yang benar, ini tangan kiri di bawah, Pak. Posisinya di bawah, di pin, tangan kanan masuk jari, lalu kita cabut sekuat tenaga. Ini kalau kita susah, bisa juga gini, tangan kiri, nah ambil di sini, Pak. Tangan kanan tetap cabut. Mas, ini udah dicabut. Lepas. Udah lepas. Ini pas udah lepas, Pak. Saya coba aja cabut lagi. Oke. Ini kan susah, Pak. Harus kuat tenaga. Ini susah. Ini udah dicabut. Ini untuk pemeriksa, sebetulnya pemeriksa tekanan. Ini arahnya tekanan, Pak. Selang ini alangkan ke atas. Pegang selang ini, jangan posisi di bawah. Ini upah kaplek nantinya. Posisi di bawah. Letter, kita bisa menekan, pemeriksaan apa ini pasukan tekanannya. Lain, ini cukup satu kali dulu. Ganda lari menjauh, simpan ya karena. Kau langsung lari menjauh. Jadi tangan kanan di bawah posisinya ya, jangan sampai di atas. Anak tuh kalau di atas nanti. Bisa ketekan, ini keluar. Jadi posisinya di sini. Kalau jarak apinya dekat, tapi kalau 10 meter, bapak bisa. Ini ya kalau yang dekatnya berusaha seperti itu. Kalau yang jauh, Pak, ambil dari dinding. Apa tersebut? Ambil dari dinding. Ini kalau yang jauh, jangan dulu dibuka. Contoh 10 meter lah mungkin di gedung depan. Apanya di sini. Kita angkat ke atas. Kalau tabungnya di atas 3 kilo, kalau 3 kilo kan ringan bisa dibawa gimana. Tapi kalau di atas seperti ini 5 kilo, 7 kilo, contoh 6 kilo, ini langsung masih seperti ini, Pak. Ini lari, ini enak, Pak, membawa tabung. Tapi jangan kali-kali di sini, ini beda loh, ini enak. Ya, bus. Pegangnya, tapi kalau pegangnya di bawah tetap enak. Kenapa harus seperti ini? Biar cepat nyampenya, keselamatan juga. Tapi kalau sumpah kita bawanya gini, pakai lebih kuat. Lu gak jatuh. Ini kalau sumpah bawa apar jauh, nanti pas sudah sampai kita turunin, Pak. Baru langkah yang tadi. Ya ini seperti biasa, kiri cabut, mau seperti ini, mangga. Pokoknya ini kanan harus nyabut, cabut, dari cabut, angkat,
tadi satu kali, udah satu kali baru kita ke posisi api. Kalau sudah untuk memadamkan api, lihat posisi api larinya kemana, Pak. Kalau jangan sampai berhadapan sama api. Saya pernah berhadapan sama api kayak gini. Jadi kalau simpelnya api yang ke depan kita berhadapan gini, gitu-gitu kalah kita, gitu kan, panas gitu kubu gitu kan, nah, makanya lihat dulu kok api udah kelihatan sih, api ke dia, wah mungkin api keluar muter mual gitu tidak menangis, nah, dia udah langsung semprot, nah posisi semprotnya ke bawah Pak, jangan di lidahnya, jangan di atas dia, paparin di lidahnya mual, pusatnya di bawahnya Pak, pusat api di bawahnya, pelan-pelan, tongki, pelan-pelan, pelan-pelan, nah sampai di posisi ini, wow, habisin, jangan sampai cerot, 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 akan patem, habisin aja terus, tekan sampai si api mati, sudah api mati, baru beres. Intinya namanya bawahnya, sapu bersih kiri kanan. Tapi kalau api ini nggak mati, api nggak mati, tapi apar masih ada, kita pegang apar kosong. Ini simpan Pak. Simpannya kalau yang kosong jangan seperti ini. Simpan. Ini tandanya kosong. Karena kalau nyimpannya dijajarin lagi kayak gitu, kan diambil lagi. Saking panik gitu. Nah, itu kita ambil lagi api yang ya udah nyalain. Pegang teori lagi. Ini Pak, ada pegangannya. Ini pegangan kuning yang kuning di bawah kerong ini. Kalau Bapak pegang di sini karena takut juga. Karena kita di bawah kita itu kita kita coba tekanan. Kalau pegang di sini karena takut, mari. Tapi karena Pegangan ini, atau kaca yang ini, pegangan. Ini kalau di sini pas sudah beres, nempel. Bisa dicabut, nempel. Ini kalau ini jauh aman. Cuma ada juga yang saya baru tahu nih, setrumpan bukan itu. Ternyata setrumpan itu pas di sini, ibaratnya pas kita lagi semprot, ngerinya sih kayak setrum. Itu ternyata ada kebocoran di sini. Di selang ini, di sini ada kebocoran. Ini akan ada kayak aliran listrik. Ternyata bocor kan, ya tadi saya ngobrol sama Hendri, saya tanya gitu, ternyata Mas Hendri, oh ini ada kebocoran ini. Kalau kebocoran sini kayak itu cuma akhirnya lah. Kenapa lu Pegang aja, gak apa-apa. Dingin ya.
jadi es. Dan kalau ini sedikit sih, kalau habis satu tabung bisa jadi es. Nah, tinggal bawa jeruk jadi es jeruk. Tadi Informasi tambahan ya terkait apa ini memang digunakan tadi untuk alat ampiringan. Ampiringan ini adalah minimal satu melindungi untuk aset. Aset itu adalah salah satu di rumah kita, rumah dan dokumen lainnya yang penting di rumah. Di rumah pun mau tidak mau apa harus ada bapak semua. Jadi hitungan tadi ya hitungan menit terkait aset khususnya. Aset itu bisa hilang dalam sekejap. Jadi saran dari saya di rumah minimal itu ada apa atau di mobil dan di motor saja. Terima kasih. Ya saya alat pemadam api besar. Jadi apa? Ini apa? Sekiranya kalau di pom bensin kalian yang ada besar-besar kan, nah ini ukurannya kecilnya 25 karena 30 ini. Untuk pemakai ini biasanya sih emang ada CO2-nya juga ada powdernya, kita cuma ya punya powder. Untuk pemakai ini sebenarnya nggak bisa, sebenarnya bisa sih satu orang, tapi ini dikhususkan untuk 2 orang, 3 orang. Jadi tim yang memakai ini sebetulnya, kalau satu orang bisa sih kalau pemakai darurat, tapi harus benar-benar bisa. Dan di antara 3 orang itu, 2 orang itu bisa bapak kuasai sendiri. Intinya, oh ya caranya seperti ini bagian ini. Nah kalau untuk sendiri ya darurat, orang lain sudah pada pulang, ada alat ini. Ya bisa sendiri juga, tapi ya agak remote gitu kan. Ini kenapa harus 2 orang, 3 orang? Sebetulnya bagusnya 3 sih sebetulnya, kalau saya lihat baiknya 3. Yang pertama, yang membawa ini ke tempat api, itu ada juga bagiannya. Jadi bukan bagian untuk nyemprotnya, dia khusus ibaratnya drivernya, bagian mendorong ini. Untuk apabila posisi api sudah dekat, ini disiapkan Pak. Ini disiapkan. Cuma kalau yang di kantor kita pendek ini. Oh yang kayak di pembensin kan memang dibutuhkan jauh. Ini bilang pendek sih sebetulnya. Kenapa 2 orang? Ini 2 orang ini biar yang memadamkan itu fokus. Nah, fokus hantu itu yang belakangnya. Contoh kita posisi api sebelah kiri, apa yang ini? Itu harus pulang. Kita ke kiri, dia ngikutin. Dia yang belakang itu otomatis ngikutin panas. Ya.
yang nyetot kalau nggak ngikutin. Nah, makanya kegunaannya harus dua orang bisa yang nyetot ke kanan kiri ya, yang sini diam aja ini akan putus terkena. Kalau sendiri ya ribet, sendiri kita kan ribet, bawa ke sini wah ribet lah. Emang ini harus dua orang, tapi kalau sendiri ya harus biasa menguasai gitu. Jadi untuk pertama ini pas kita dekat dengan api, ini posisi kita berdirikan, Pak. Ini nggak akan jatuh karena posisinya seperti rodanya, jadi ngangkat. Ini posisi yang ini orang pertama ini akan mengambil, Pak. Orang pertama akan mengambil, mengambil ke depan api. Berarti ini agak jauh dari api dulu, Pak. Karena ini tuanya akan mendekat ke bagian api. Nah, di saat kita udah siap, ini akan main apa-apa, Pak. Pas kata yang jadi kuncinya ada di bagian semprot, buka tuas gitu. Biasanya kalau pemadam tuh nggak pakai ucapan, ada dari tangan kodenya. Jadi buka tuas, naikkan tuas. Nah, kalau biasanya kan nggak kedengar gitu kan, berisik apa gimana, jadi mereka main tangan, harus ngerti. Tapi nggak apa-apa diucapin juga, takutnya yang belakang nggak ngerti gitu. Buka tuas. Nah, buka tuas seperti ini, jadi maksudnya buka tuas, dia akan buka, buka pintu tuas, dia akan membuka sebagian helpernya, beratnya Pak, kenaiknya akan buka. Ini nariknya ke atas. Ini nih, tenaga tuh ini karena susah. Ini kalau susah bisa pakai dua, jadi penumpuk, pakai dua. Bisa, buka tuas, kita buka Pak. Ini posisi sebelah kiri kita larikan. Nah, ke bawah sampai ke bawah sini juga. Ini nggak akan ngalir ke sini karena ini posisinya patokannya ada di sini. Kalau kita nggak tekan nozzle-nya, ini akan keluar. Makanya kita harus tekan. Pegangnya seperti ini. Cross, pemegasa, kiri, kanan, bawah. Jangan ke lidahnya. Nanti apabila api udah mati, ini tinggal di lepas aja. Maksudnya jangan di tekan Pak, lepas ya. Dari yang udah mati, ini lepasin ya. Ini kembali lagi, karena ini sudah api pun mau ditutup dibuka, merah. Kalau ini kerjanya seperti itu Pak, jadi harus berdua. Kalau sendiri ya berarti harus menguasai bahwa bisa buka sendiri, bisa pindahin sendiri. Karena ini berat banget. Berat banget. Perhatikan banyak tata cara pengecekan dan pengecekan apa. Dan posisi penarik itu ada di depan kita, bukan di samping ya. Yeah.